masih ada lawyernya di atas, nanti tanya sama lawyer ya. Iya, tapi gimana nanti di dalam? Ya doain lah. Doain lah yang terbaik. Kita udah berusaha maksimal. Mbak Tata kenapa nggak ada hari ini? Nggak bisa, ada urusan. Kerjaan. Kenapa Pepe sepertinya hari ini melihat dia sedih? Kenapa? Ya sedih lah, nggak nyangka harus jadi saksi Tata lagi buat dia divorce. Doain ya. Udah itu aja. Makasih semuanya. Mohon doanya. Sebagai kata Tata udah mantap. Memang Tata udah mantap untuk bercerai. Sebagai iya. Kakak melihat siapa sih ya? Ya, Tata tuh sayang banget sama Mehdi. Tapi Mehdinya kan dia nggak bisa digenggam lagi. Jadi mau apa lagi dong? Semua usaha udah maksimal. Doa sama yang di atas sudah, tapi ya mungkin udah jalan ya. Ya doain ya, mudah-mudahan Tata kuat, Tata dapat berkah, lagi. Ya dapat berkah, dapat hikmah dari semua ini. Tata gak ada yang mau bercerai, beneran deh. Gak ada yang mau pisah. Tata kan sebagai saksi. Tata kan saksi sebagai seperti apa lika-liku perilaku Medi sama Tata sendiri. Seperti apa sih? Nah, lu nggak komen itu ah. Itu urusan rumah tangga. Pokoknya seini semuanya seizin Allah. Ya, Allah doain ya. Semoga yang terbaik semua lagi ya. Terima kasih ya. Jadi terus sedih nggak sih Tata sendiri dengan kejadian seperti ini? Sedih lah. Tata sedih banget. Sedih banget. Nggak ada yang mau berpisah kan? Tapi ya udah jalan. Tapi sebenarnya